أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر، يحلكم في محل السمع والبصر، أحلكم في محل السمع والبصر. أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم. Ang Ahsen tadi setiap bulan dia beli 5-6 tajuk. 5-6 tajuk CD dia beli. Tuan-tuan beli berapa? Beli ustaz, cetak rompak nak buat apa beli? Bukan boleh masuk tabung sekolah saya apa? Saya pergi ceramah di Kedah tuan-tuan, cetak rompak RM7 sampai RM15 dia jual. Subhanallah. Jadi saya minta lah pada tuan-tuan yang duk beli CD saya ni, belilah yang original. Haram jual cetak rompak. Saya dah kata banyak kali dah, jualan CD kita ni kita nak tampung sekolah. Tuan-tuan pergi ke sekolah saya tu, besarnya penjualan CD ni kita boleh naik sekolah. Kita bukan ada bantuan pada kerajaan. Kita tidak ada bantuan daripada korporat swasta. Tidak ada. Semuanya sedekah dan wakaf orang ramai. Terima kasih pada banyak orang yang tolong. Termasuklah jualan CD. Bila ambil cetak rompak, kita dah menipu orang ramai. Satu orang dia kata, ustaz, saya jual sebulan cetak rompak ustaz punya 500 keping. Saya tanya pasal apa kamu tuan-tuan je jual? Dia kata, saya dapat daripada supplier. Supplier kata, ini cetakan kedua. Cetakan pertama dah habis. Ini cetakan yang kedua. Walaupun cetakan kedua, kita sumbang juga untuk sekolah. Pembohong, tuan-tuan. Dahlah, curi pembohong pula. Tak guna pakai kepiah. Tak guna takbir kalau meniaga penipu. Bukankah orang yang meniaga, yang jujur, akan dapat arasy Tuhan di hari kiamat? Tetapi kalau peniaga yang membohong, tak akan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Terima kasih Tuan Imam selaku pengacara majlis, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, pegawai-pegawai, ustaz-ustaz, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini dapat kita bertemu lagi sekali di sini. Saya rasa ini kali yang kedua saya datang ke masjid di kampung tuan-tuan ini, dan malam ni kita akan habis awal sikit untuk kita menyaksikan bola sepak, ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mana kaki bola janganlah bimbang, saya akan habis awal untuk menjaga hati tuan-tuan, ya, jangan bimbang. Sebab ada orang buat syarat, aku kalau dia 8.40 tak berhenti, aku belah, insya-Allah kita berhenti awal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kita mengajar, di dalam kita berdakwah, di dalam kita mengajar orang kepada Islam, dia ada satu kaedah dipanggil sebagai manhaj taisir. Manhaj taisir iaitu satu bentuk dakwah, satu bentuk dakwah yang memudahkan orang. Namanya manhaj taisir. Dan manhaj taisir ini salah satu bentuknya ialah tabsyir. Tabsyir maknanya menggembirakan orang. Dakwah yang baik ialah dakwah yang mudah, dakwah yang ringan, dakwah yang senang orang ikut. Dan salah satu dakwah yang senang, yang ringan dan mudah orang ikut ialah dakwah yang dipanggil sebagai tabsyir. Tabsyir maknanya dakwah yang menyeronokkan orang, yang menyeronokkan, yang menyukakan orang. Ini satu bentuk dakwah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal dan Abu Musa Asy'ari yang diutuskan untuk menjadi gubernur di negeri Yaman. Muaz bin Jabal menjadi gubernur pada usia 18 tahun. Anak muda ni tuan-tuan, semangat. Tapi Nabi lantik dia sebagai gubernur. 18 tahun kita berempit. Sekarang tengah duk sibuk ni nak atur lumba harap ni. Yang 18 tahun Nabi Muhammad punya sahabat sekarang menjadi gubernur pada masa itu. Apa yang Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari? Dalam satu hadis yang terkenal, Nabi berpesan kepada kedua-duanya, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaqqiru. Dan kata Nabi lagi, watatawa'ah. Kata Nabi, hendaklah kamu permudahkan, janganlah kamu menyusahkan. Dan gembiralah kamu, dan janganlah menjadikan orang lari daripada kamu. Dan hendaklah kamu berdua di dalam keadaan bersukarela, bekerjasama. Ini tiga benda yang Nabi sebut sebagai satu kaedah dakwah yang dipanggil sebagai manhaj taisir. Yang pertama kata Rasulullah, yassira. Dalam satu hadis lagi sebut, yassiru. Yassira, permudahkanlah kamu. Wala tu'assira, jangan kamu menyusahkan. Ini nombor satu punya manhaj. Yang pertama kata Nabi, senangkan, jangan bagi susah. Kalau kita nak tarik orang datang ke masjid kita, mudahkan orang. Buat tajuk yang seronok-seronok orang dengar. Sebab tu saya buat tajuk di An-Nasriyah Setiawan, tajuk yang orang seronok dengar. Enam jahanam. Tajuk ceramah, enam jahanam. Apa menatang enam jahanam ni? Lama-lama main. Bulan lepas kita buat tajuk, anak buluh betung. Orang pekan nak tengok, apa dia anak buluh betung? Lepas ni saya nak buat ceramah tajuk dia, nak omel pula. Jadi tuan-tuan, bagi orang suka, bagi orang tertarik dengan Islam, bagi orang bila tengok Islam ni, orang rasa satu benda yang senang, bukan satu benda yang menyusahkan. Bila tengok saja Islam, bila kita tengok saja Islam, kita rasakan bahawa Islam ini melapangkan kita, menyenangkan kita, bukan menyulitkan kita. Yang ini Nabi pesan pada kita. Bila kita menampakkan Islam itu satu bentuk yang susah, satu bentuk yang payah, lama-lama orang akan anggap Islam ni payah. Contoh paling mudah ialah nikah. Nikah adalah benda yang paling senang. Tapi hari ini nikah benda yang paling susah. Kena pergi krosos, kena pergi temu duga,
kena pergi minang, kena buat hantaran, kena buat sejadah berdiri. Sejadah dia jadi burung merak, jadi itik. Kena sewa kemah, kena panggil catering, kena buat majlis berinai, kena buat majlis batai air semayang, ada majlis resepsi pula, kena buat di hotel pula, kena buat di padang pula. Jadi payah sungguh. Tembikai tu kena gubah jadi bakui, duit kena gubah jadi burung bangau. Itu bukan Islam. Akhirnya orang akan nampak Islam ni susah sangat. Lama-lama senangnya berzina. Yang paling senang sekarang ialah berzina. Tak payah kerosos, tak payah pergi kursus kahwin, tak payah hantaran, tak payah ada bunga malai, tak payah ada bunga mangga, tak payah, tak payah, tak payah. Dalam semok pun jadi. Bila mengandung, pakat duk buang melekat. Kenapa jadi macam itu? Sebab kita dah menyusahkan satu benda yang menyenangkan. Kalaulah disenangkan nikah, selesai masalah. Nak menikah seorang pun senang, nak menikah dua, tiga, empat pun senang. Sekarang nak menikah satu pun susah, dua, tiga, empat lagi-lagilah susah. Mudahkan balik. Yang Islam kata mudah, mudahkanlah. Tapi kita bagi jadi payah. Bila jadi payah, susah. Balik jatuh balik kepada kita jadi susah. Kita menokok, kita menambah sesuatu benda yang tidak ada. Yang kedua kata Nabi kepada sahabatnya, wabashira. Kamu hendaklah memberikan berita gembira kepada orang. Seramah ni bagi orang seronok. Sentiasa senyuman di bibir. Bila kita sentiasa senyum di bibir, di mulut kita, di muka kita dengan penuh keceriaan, orang suka. Di Amerika ada seorang padri, sekali dia ceramah 100 ribu, 200 ribu ni biasa. Tak boleh muat dalam gereja, dia terpaksa muat dalam dewan bola keranjang. Dewan bola keranjang tu, stadium bola keranjang tu, dia buat ceramah, padri Kristian buat ceramah. Ratusan ribu orang datang. Bila orang tengok dia ceramah ni ramai orang minat. Orang tanya kepada dia, kenapa yang orang minat ceramah kamu? Kata padri ni, sebab saya sentiasa senyum dalam ceramah saya. Saya sentiasa menyukakan orang, lama-lama orang pakat mari. Cuba sekarang ni saya cengih tuan-tuan. Dengan serban besar saya, janggut sampai tak nampak muka. Adalah kita ikut Islam, siapa nak ikut tuan-tuan? Takut orang. Budak yang baru berjinak takut, makji takut, anak kecil takut, anak muda lagi takut. Sebab tu kita kena ikut keadaan. Malam saya ceramah pakai jubah, siang saya pakai kepiah, baju batik lagi. Bulan depan saya ceramah pakai seluar jin pula. Pak saya apa? Pak saya nak bagi orang suka. Depa telefon saya, kata ustaz, pak saya apa? Ustaz ceramah dalam CD, ustaz banyak lawak. Ustaz ni raja lawak ke? Saya bukan raja lawak. Saya lawak tu. Saya bukan lawak. Bukan lawak saja-saja. Saya lawak sebab nak bagi orang suka. Bagi orang minat pada Islam. Bagi orang suka pada Islam. Sebab Nabi pesan. Wabashira. Bagi orang seronok. Nabi pun bagi orang seronok. Sentiasa senyuman di bibirnya. Sentiasa senyuman di wajahnya. Lama-lama orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta sebelum Nabi bercakap. Orang tengok Nabi, orang dah suka lah. Sebelum Nabi bercakap, orang tengok Nabi naik unta, orang dah suka lah. Sebelum Nabi berdakwah, orang tengok Nabi turun daripada unta pun, orang dah suka lah. Bayangkan tuan-tuan, naik unta orang suka, turun unta orang suka, tengok muka Nabi orang suka, tengok cara Nabi berjalan pun orang suka, belum lagi Nabi bercakap. Masya Allah. Ni tengok cara kita naik motor pun orang meluat. Jubah pakai, naik motor orang... Ekor serban ni terbang sampai tengah jalan, cabut kepiah. Dia kona balik cari kepiah datang mana. Dengan lajunya, dengan tak ada hikmahnya, siapa nak minat pada kita? Sebab tu kalau kita betul-betul ikut Rasulullah, kita sentiasa menggembirakan orang. Kata Nabi, wala tunaffira. Jangan kamu bagi lari orang daripada kamu. Dah orang mari ramai-ramai dalam ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang kan nak kumpul ramai-ramai macam ni? Tadi kita buat ceramah di fasa 3A. Pukul 2 mereka dah main lah. Pukul 2 ni tuan-tuan, panas ni. Pukul 2 panas. Pukul 2 kita tengah tengok Hindustan. Pukul 2 ni orang tidur. Tapi makji-makji ni pukul 2 duduk cokoh dah bawah kemah. Panas ni Tuhan saja tahu. 2 pukul 2. 2 setengah, pukul 3, pukul 4, pukul 5 baru habis program. Ingat senangkah mereka ni nak main tuan-tuan?
Tapi mereka boleh mai. Mereka boleh mai. Tiba-tiba kita taruh mereka semacam. Lama-lama mereka tak mai dah. Tobatlahum tak mai dah. Sebab tu kita jangan taruh. Ultraman taruh tak apa. Ceramah taruh-taruh tak apa. Bila tuan-tuan ceramah taruh-taruh, orang yang taruh saja yang datang. Orang yang tak taruh, dia lari balik lah. Lama-lama masjid tuan-tuan kosong. Seronokkah semayang masjid kosong-kosong? Baru ni saya semayang di satu tempat. Semayang maghrib. Tiga orang aja tuan-tuan. Tiga orang. Masjid. Bukan surau. Selamberok tiga orang. Habis-habis semayang. Isak okok daun. Relax. Meriah sungguh tuan-tuan. Tiga orang. Masjid tu disilat-silat saya dekat sejuta. Untuk mereka tiga orang. Tiga orang sejuta tuan-tuan. Tu kira baiklah. Satu masjid saya pergi 8 juta yang main semayang 8 orang. Lagi teruk sejuta seorang. Tak ada seronok dah. Nak mengaji apa kalau tiga orang? Ustaz nak mengajak apa tiga orang? Kita hari ni belajar sifat 20 lah. Seorang tidur, seorang pekak. Seorang lagi duduk tunduk aja nak mengajak apa? Lah tu saya mengajak lah. Cuba buat kopi tengok kita minum. Lah minum kopi. Ya? Sebab apa jadi macam tu? Sebab tidak ada tarikan orang untuk ke masjid. Tak ada tarikan orang untuk ke masjid. Tidak ada benda yang menarik di masjid. Tidak ada benda yang cantik di masjid. Tidak ada satu tarikan yang benar-benar boleh menarik orang ke masjid. Lama-lama orang anggap masjid hanya tempat sembahyang saja. Tuan-tuan, banyak duit. Pasang skrin. Ni, pasang skrin. Dua-dua belah. Sebelah pun cukup lah. Tak ada kuliah maghrib. Pasang CD Ustaz Kazim macam ni. Pasang tuan-tuan. Apa salah? Cuma soalan je, tak boleh soal lah. Ustaz tak jawab. Dah pasang CD nak soal je. Nah, Ustaz, ada sedikit soalan. Mana dia boleh jawab CD? Kalau dia tak faham, dia pergi tanya pula. Tu nama dia, bangang nama dia. Sekarang tuan-tuan buat lah ceramah. Kena buat lah.